Jaraknya ternyata begitu jauh dari rumah sampai dengan ke masjid. Apa yang menyebabkan beliau tidak bisa ke masjid? Istrinya menyampaikan, ternyata beliau radhiyallahu ta'ala anhu sudah meninggal dunia. Jadi yang memisahkan beliau dengan masjid itu hanya maut. Kita masih di bab yang ini tentang manfaat atau faedah salat nafilah atau salat tatawwu'. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadis 488, bersumber pada seorang sahabat bernama Thauban radhiyallahu ta'ala anhu. Di riwayat Muslim, nomor hadis 488, riwayat sahabat Thauban. Thauban ini, teman-teman sekalian, tolong garis bawahi betul, ini di antara sahabat yang punya keistimewaan dalam hal salat, termasuk punya tempat khusus di Masjid Nabi, posisi kanan pojok itu. Samping pojok itu. Jadi kalau Anda masuk ke masjid misalnya, ya, khususnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, bukan saat ini, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah ditemukan di pojok kanan masjid di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali sahabat Thauban sudah ada di dalamnya. Jadi enggak pernah didahului oleh orang lain. Begitu masuk masjid, pojok kanan pasti beliau. Begitu masuk masjid, sebelah kanan pasti beliau. Dan secara singkat, pernah satu kali tidak mengikuti sholat berjamaah di waktu subuh sampai Rasulullah SAW kemudian menunggu yang bersangkutan, kok enggak kelihatan, ditunggu enggak hadir juga, sampai kemudian ditunaikanlah sholat subuh itu, tidak ditemukan yang bersangkutan, dicek sampai dicari ke rumahnya. Jaraknya ternyata begitu jauh dari rumah sampai dengan ke masjidnya. Kalau dikonversi ke sekarang, kurang lebih 3 jam perjalanan. Tidak bisa bayangkan. Apa yang menyebabkan beliau tidak bisa ke masjid? Ketika didapati di rumahnya, istrinya menyampaikan, ternyata beliau radhiyallahu ta'ala anhu sudah meninggal dunia. Jadi yang memisahkan beliau dengan masjid, itu hanya maut. Ya. Sampai kalau Anda lebih dalam lagi, Masya Allah, menggali tentang kisah beliau ini, ya, ditanyakan, adakah sesuatu yang aneh terjadi ketika akan meninggal? Kata istrinya, tidak ya Rasulullah, kecuali ada beberapa peristiwa yang membuat saya tercengang. Ya, dalam bahasa kita, apa diantaranya? Ya, sebelum meninggalnya, beliau mengatakan, kenapa enggak lebih jauh lagi? Dan yang kedua, ya Allah, kenapa bukan yang baru saja? Allahu Akbar. Maka Nabi tersenyum, kemudian menyampaikan. Ya, jadi ketika akan meninggal, ditampakkan amalan-amalan kebiasaannya, diberikan kemudian gambaran dari pahala-pahalanya, maka Masya Allah, ternyata dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, zaman Nabi, masjidnya alasnya masih tanah, kan? Tiang-tiangnya pelepah kurma, atasnya daun-daun kurma, bawahnya tidak ada karpet dan macam-macamnya. Kalau panas pasti kepanasan, kalau hujan pasti bocor. Ini jarak 3 jam ditempuh perjalanan demi mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Dan tidak ketinggalan dan tidak terdahului oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Tauban. Begitu ditampakkan pahalanya, ternyata saking jauhnya itu, setiap langkahnya dihitung pahala. Itu orang yang ke masjid itu. Orang yang ke masjid, sebelum sholat saja, setiap langkahnya akan dihitung. Di langkah pertamanya mengangkat derajatnya di sisi Allah, langkah selanjutnya menggugurkan dosa-dosa yang dia bawa. Ketika paham bahwa pahala itu ditampakkan, maka kata beliau ini, ya Allah, kenapa enggak lebih jauh lagi? Ya Allah, kenapa enggak lebih jauh lagi? Anda bisa enggak bayangkan? Sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, bahkan karena beliau itu nanti turun Quran surah ke-4 An-Nisa ayat ke-69 yang menerangkan tentang orang yang bersama Nabi di surga. Jadi sahabat Nabi, dekat dengan Nabi, turun ayat karena beliau, Masya Allah, saking mengetahuinya keutamaan masjid, datang ke masjid dengan jarak jalan kaki 3 jam, gak punya sepeda, gak ada motor, gak ada mobil, masjidnya gak ada alasnya, masih tanah, pelepah kurma, atasnya daun-daun kurma. Masih mau ke masjid, datang lebih awal, posisi kanan pojok. Antum sahabat bukan, tabiin bukan, tetangga Nabi juga bukan. Ya, maaf, surga belum jelas, hisab masih menegangkan, amalan masih berantakan. Tapi Masya Allah, jarak ke masjid dekat. Kalau jauh sepeda punya, motor punya, mobil punya, kendaraan ada, angkot banyak. Kurang uang, rizkinya ada. Ya, masjidnya bagus, karpetnya enak, keadaan nyaman, luas. Masya Allah, kipas anginnya ada, AC-nya lengkap. Dengan semua itu belum bisa menyentuh Anda untuk ke masjid, Anda perlu apa lagi? Dan lebih menariknya, dibandingkan dengan sahabat Thauban, pengen Anda ke surga, pengen banget gitu kan. Tapi amal Anda di mana? Bahkan
Ya Allah, kenapa bukan yang baru? Ya Allah, kenapa bukan yang baru? Ya, maksudnya kepada dirinya. Ya, menyesali perbuatan dirinya. Karena pernah dalam musim dingin yang luar biasa, beliau tetap berangkat ke masjid. Sampai di perjalanan, tiba-tiba menemukan seseorang yang sedang kedinginan. Maka dicopotlah baju bagian luarnya, karena double beliau. Yang luarnya itu yang lama, yang dalamnya yang baru. Maka diberikan kepada orang tadi supaya tidak kedinginan, beliau tetap berangkat dengan pakaian yang barunya. Maka Masya Allah, ketika diberikan yang lama itu nampak sebagian keutamaan pahalanya. Maka dia katakan, kenapa saya enggak berikan yang baru aja ya Allah, supaya pahalanya lebih besar lagi. Haula wala quwwata illa billah. Di mana kita diantara kemuliaan beliau.